Hai, selamat malam. Nah, kita hari ini mau memberikan sebuah tutorial yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, tutorialnya adalah kita mau copot jok belakang. Nah, kita mau copot jok belakang karena besok mau dipakai untuk mengangkut barang. Nah, lebih tepatnya buah-buahan. Buah durian. Takutnya kurang gede ya tempatnya. Jadi kita buang dulu, kita simpan dulu joknya. Guys, dulu. Saksikan. Nah, langkah pertama adalah kita copot dulu ini. Nah, ini harus barengan ya copotnya sama yang satu lagi, sama yang ini nih. Jadi, oke, udah. Sip. Nah, ini kemudian kita buka ini nih. Ini nih baut, ini ukurannya kalau nggak salah 14 ya kayaknya. 14. Ini juga sama ya. Sorry, 13. Bukan 14. Aduh. Sorry, 12, bukan 13 ya. Kita buka dulu. Sebelumnya belum pernah kita buka. Kecuali dulu sama pas lagi masang koper ya. Ini pakai kunci gini nih enaknya ya. Jadi nggak terlalu. Harus banyak mengeluarkan tenaga. Oke, satu lagi juga sama. Kita buka. Aduh, masih keras nih. Si kenceng. Nah, ini selanjutnya tinggal ditarik aja, dicopot ya, dicopot tuh, dilepas kayak gitu, kemudian ditarik dari sebelah situ ya, sebelah kiri atau kanan. Oke guys, tinggal dicabut. Cabut gampang kan. Untuk selanjutnya di sini itu ada pengunci. Nah, ini kan pengunci ke bawah. Nah, ini tinggal tekan ke atas saja. Sama di sini juga. Jadi tinggal dicabut aja. Nah, di sini ini kan ada pengunci juga di bawah. Jadi tinggal gitu ya. Tuh, kuncinya modelnya kayak gini. Jadi dimasuk ke situ ya. Satu lagi berarti di sini. Nah, udah selesai. Nah, oke guys, kurang lebih seperti itu tutorial cara membukanya. Selanjutnya kita akan bersihkan untuk persiapan besok ya. Jangan lupa subscribe.